Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta Aladdin dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya akan memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua, siapa lagi kalau bukan Babang Tampan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo. Ini mana kabar terbaru dan terupdate-nya? Kali ini datang dari kedua pasutri Ikatan Cinta, yaitu Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, yang semakin hari membuat kita semua terbaper-baper dengan tingkah laku mereka berdua. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, seperti biasa bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, yang dimana bertujuan agar kita semua selaku para fans dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidak tertinggal jikalau channel ini memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Kabar terbaru dan terupdate-nya selalu datang dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, karena channel ini selalu menyuguhkan berita-berita terbaru dan terupdate dari kedua pasutri Ikatan Cinta ini yang semakin hari semakin membuat kita semua terbaper-baper dibuatnya. Dimana kabar terbarunya kali ini, Amanda Manopo akhirnya kantongi restu dari orang tuanya, dimana Arya Saloka diisukan berkunjung ke rumah Dedi Ramon untuk meminta restu dari orang tua Amanda Manopo ya. Dimana disitu pun ya Arya Saloka pun mengantongi restu dari orang tua Amanda Manopo ya, dimana akhirnya mereka berdua pun saat ini sudah resmi menjalin hubungan karena sudah adanya restu dari orang tua Amanda Manopo. Bahkan di hari kemarin ya, Amanda Manopo melakukan photoshoot dimana pesona dari Amanda Manopo tampil menjadi wanita berkelas saat photoshoot kenakan dress. Artis cantik Amanda Manopo memang tak pernah lepas jadi sorotan publik. Bakat acting yang memiliki dirinya berhasil membuat Amanda Manopo tersebut menjadi aktris sukses. Bahkan jutaan penggemar mulai kagum dengan mantan pemain sinetron Ikatan Cinta tersebut. Bukan hanya bakat aktingnya yang membuat penggemarnya jatuh cinta, melainkan juga paras cantik Amanda Manopo layaknya bidadari. Terlebih lagi baru-baru ini Amanda Manopo mencuri perhatian penggemarnya saat tengah lakukan photoshoot. Dalam salah satu akun fanbase Amanda Manopo, terlihat Amanda Manopo tampil menggunakan hijab yang membuat penampilan jauh lebih berkelas. Penampilan dewasa membuat dirinya tampak mendapatkan banyak pujian dari para warganet. Potret yang diberikan caption Manda itu pokoknya terbaik, memperlihatkan perbedaan Amanda Manopo dengan penampilan sebelumnya. Penampilan Amanda Manopo sukses membuat penggemarnya suka melihat saat photoshoot. Potret tersebut langsung banjir tuayan dari para warganet yang kagum dengan wanita berkelas seperti Amanda Manopo. Amanda Manopo tunjukkan penampilan dewasa saat kenakan dress berwarna hitam dengan model belah samping pada bagian paha kanan. Ia tampak seksi dan mengangkat satu kakinya sehingga mengakibatkan belahan dress pada pahanya terbuka. Ditambah riasan make up yang tebal semakin memancarkan aura dewasa dari Amanda Manopo dibandingkan dengan umurnya yang masih muda. Tentu saja hal tersebut pun mendapatkan beribu komentar dari para warganet yang sangat terpesona dengan penampilan Amanda Manopo yang membuat banyak sekali para warganet terpesona dengan kecantikan dari Amanda Manopo. Terlebih lagi diisukan ya Amanda Manopo dan juga Arya Saloka akan segera menggelar acara pernikahan yang kemungkinan besar akan diselenggarakan di Bali, hingga di mana kedua pasutri Ikatan Cinta ini benar-benar akan menjalin hubungan yang serius dan akan bersama selamanya. Nah sahabat, nampaknya itulah tadi sedikit berita terbaru dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Apa tanggapan kalian nih setelah melihat berita terbaru kali ini perihal Amanda Manopo juga Arya Saloka yang akhirnya kantongi restu dari Dedi Ramon? Tinggalkan komentar-komentar manis kalian di kolom komentar di bawah, dan Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. See you next time dan sampai jumpa kembali.